Masuk, aman. Tuh, seperti itu ya. Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Koendra. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki, amin. Seperti biasa, kita akan review seputar produk dari sound system. Di sini sudah ada mixer dari Hartwell dengan tipe Mark 8. Nah, spesialnya apa? Biasanya teman-teman komen ya, Bang, tolong dong review mixer 8 channel dengan fitur yang lengkap tapi harganya 1 jutaan. Oke. Di video kali ini adalah mixer Hartwell Mark 8 dengan harga 1.250.000. Teman-teman sudah mendapatkan fasilitas seperti, saya jelasin sambil kita unboxing ya. Kita lihat dusnya. Di sini ada tulisan 8 channel mixing console dan di bawah sini aux pads dan efek prosesor. Untuk efeknya ini berarti 16 DSP ya echo-nya. Terus ada fitur USB, Bluetooth dan sound card. Jadi untuk mixer ini tetap bisa dijadikan sound card. Dan di video kali ini juga akan saya bikinkan tutorial ya, cara meeting online menggunakan mixer. Zaman pandemi sekarang memang sudah diberlakukan meeting online. Nah, teman-teman juga banyak yang request cara atau tutorial menggunakan mixer digabung ke meeting Zoom. Oke, sekarang langsung saja kita buka isi dalamnya. Oke, pas kita buka di sini teman-teman mendapatkan satu buah hard case ya. Seperti biasa ini kalau teman-teman buat di luar ya, tinggal bawa hard case ini aja ya. Kita buka dulu isi dalamnya. Ini keren banget sumpah. Ini sudah saya buka untuk plastiknya dan ini adalah mixernya. Sebelum itu kita kasih intro dulu ya guys. Oke, untuk aksesoris bawaan dari mixer Hartwell Mark 8. Yang pertama pastinya teman-teman mendapatkan buku manual bahasa Indonesia dan satu buah kartu garansi. Berikutnya ada kabel ya. Ini kabel penghubung dari sound card-nya mixer ke laptop seperti ini. Ini udah dapet ya. Satu dan satu buah kabel power seperti biasa ya. Oke, kita bahas fitur apa saja yang ada di Mark 8. Yang pertama untuk pentomnya sudah per channel 1 2 3 4 ya. Ada 8 di sini karena ini 8 channel. Saya jelasin dari mix 1 sampai 8 di sini teman-teman bisa menggunakan jack XLR atau jack Akai. Di bawahnya pentom ini ada gain, high mid low, equalizer-nya, ada aux 1. Ini efek atau aux 2 dan knob yang warna merah ini balance kiri kanan, tombol mute per channel, dan yang terakhir adalah volume fader. Oke, dari 1 sampai 8 itu semua sama. Berikutnya yang kedua, mixer ini sudah bisa dijadikan sound card. Ada fitur bluetooth juga dan satunya lagi bisa muter lagu dari flash. Kemudian bisa recording juga dari sini. Nanti kita akan tes. Oke, di atas ini aux 1, di bawahnya aux 2 dan di samping retune. Di sini ada main output. Main outputnya menggunakan jack XLR, tidak ada Akai ya. Atau jack TRS seperti itu. Di bawah ada dua display, satu menampilkan efek dan satunya menampilkan Bluetooth sound card dan MP3 lah istilahnya ya. Di bawah ada dua knob program ya. Ini FX send, delay, retune, aux 1. Di sini output phone buat headphone dan yang terakhir knob equalizer high dan low khusus buat MP3 maupun sound card maupun Bluetooth di sini ya.
Fitur semua sudah saya jelaskan. Dengan harga Rp1.250.000, teman-teman sudah mendapatkan fasilitas selengkap ini ya. Oke, sekarang kita nyalakan untuk suaranya. Untuk speaker, kita masuk di bagian main output kiri dan kanan. Baru kita naikin L dan R nya ini. Saya tes mic-nya dulu ya. Untuk mic saya menggunakan mic wireless juga dari Hardwell dengan tipe Superstar 1. Ini keren banget ya. Belum sempat review ya. Saya masuk di bagian mic nomor 2, mic line nomor 2. Oke, maka mic 2 yang saya mainkan, sebentar. Kita naikin dulu untuk volumenya. Kita naikin di U. Nah, ini suara sudah muncul tapi masih kecil. Teman-teman tinggal naikin gain-nya di sini. 6 1 2. Nah, sinyalnya sudah masuk. Ada lampu indikator di sebelah sini. 6 1 2. This 1 2. This. Oke, sekarang kita coba mainkan echo-nya. Nah, untuk echo-nya 16 dB ya. Kita buka di sini untuk knob warna orange. Baru kita naikin untuk efeknya di sini. Nah, this 1 2 1 this 1. Harga 1 jutaan. Nah, ini sudah mantul sekali ya. Recommended buat teman-teman yang lagi cari sound system atau cari mixer yang harganya 1 jutaan. Nah, ini. Sekarang kita sambil nyalakan musiknya. Kita nyalakan menggunakan Bluetooth ya. Teman-teman tinggal tekan tahan 3 detik. Nanti nama Bluetooth-nya BT208. Ini kalau terhubung sudah tidak kedip-kedip lagi seperti tadi. Oke. Dan sekarang saatnya kita coba musik dangdut dulu ya. Di sini volume MP3 di maupun Bluetooth maupun soundcard di sini. Equalizer teman-teman bisa atur di sebelah sini. Suaranya clear banget ya, mantul. Seperti itu untuk suara, hasil suaranya ya. Good, mantap. This 1 2. Oke, sekarang kita coba fitur USB maupun recording. Oke, sekarang kita tinggal pasang USB-nya di sini. Maka dia langsung putar lagu yang ada di dalam flash disk. Flash disk nggak usah saya ajarin ya, teman-teman sudah pinter sendirilah ya. Ya, sekarang kalau kita mau next lagu tinggal putar aja knob-knob di sini seperti itu ya. Dan kita masuk ke menu recording. Ya, menu recording teman-teman tinggal tekan sekali aja di sini. Nanti muncul menu recording. Ada tulisan recording. Kalau teman-teman mau mulai untuk recordingnya tekan sekali push. Nah, nanti detiknya akan jalan dan ini sedang record di mixer Hardwell Mark 8. Tes 1 2. Saya sedang rekam ini percobaan dan hasil suaranya seperti apa. Sekarang kalau teman-teman mau save, teman-teman tinggal tekan sekali recording ini. Nanti dia akan muter jalan dan ini sedang record di mixer Hardwell Mark. Ya, ini tadi sedang muter hasil recording yang tadi ya. Sedang rekam ini percobaan dan hasil suaranya seperti apa. Sekarang kalau teman-teman mau save, teman-teman tinggal tekan sekali recording ini. Seperti itu untuk cara recording di mixer Mark 8. Mantul sekali suaranya. Saatnya kita bikin tutorial cara koneksi atau cara menyambung mixer ke aplikasi Zoom. Langsung saja. Jadi di sini
untuk mixer kan sudah bisa dijadikan sound card ya. Nah, ini USB-nya kita langsung masuk di USB-nya mixer. Dan ujungnya kita masuk ke laptop ya. Habis itu kan kita buka aplikasinya Zoom. Di sini kita klik yang mute-nya ini. Softwarenya Zoom, teman-teman tinggal buka yang di sini. Settingannya ini untuk mikrofon kita pilih menggunakan Jili BR21 aja. Nah, untuk output speakernya ya, output dari laptopnya ini kita pilih ya, select a speaker. Nah, speakernya kita pilih speaker yang dari laptop ya, yaitu speaker high definition audio. Oke, habis itu kita juga perlu jack 3,5 seperti ini. Jack 3,5 teman-teman, colok di audio inputnya. Jadi ada tulisan ya, ada teman-teman bisa pilih. Bentar. Oke, ini ada tulisan speaker output ya, kita pilih speaker output. Nah, ini langsung aja kita tes. Oke, jadi ini peserta ini di dalam ruang satu ya. Ini mic-nya. Jadi kalau pas bicara harusnya di handphone sudah masuk suara ya. Coba noh. Cik, one, halo, selamat malam, Cik. Nah, ini suara di handphone seperti halo, ini. Cik. Ya. Coba hadap ke kamera noh, yang di situ. Halo, selamat malam, Cik. 1, 2, Cik, Lordis. Nah, ini suara sudah masuk. Oke, mantap. Nah, masuk. Sekarang kita coba kasih echo noh. Kasih echo. Oke, Cik. One, two, low, this. Okay. Halo. Kasih echo. Selamat malam semuanya. Oke. Terima kasih. Jadi ini cara pemasangnya seperti ini. Gampang sekali dan simple banget ya. Nah, sekarang saya coba. Saya ngomong di sini di mixer, saya tinggal buka untuk fadernya. Coba ya. Tapi jangan posisi di sini, nanti malah mantul ya. Jadi kita di belakang aja. Sekarang kita coba ngomong. Cek. Cek 1 2. Cek 1 2. Oke. Oke. Sudah masuk. Tuh, sudah masuk. Untuk suaranya ya. Jadi aman kalau buat meeting Zoom. Seperti itu. Iya. Ya, halo. Cik. Ini dia langsung ngomong di sini di belakang. Kita langsung menuju mixer. Mixer kita naikin. Nah. Gimana kabarnya semuanya? Nah, ini. Halo. Tuh, suaranya sudah masuk. Cik. Coba kita balas ya. Selamat malam, halo. Nah, sekarang kita coba. Please. No, masuk, no. Aman. Iya, udah masuk, aman. Tuh, seperti itu ya. Jadi aman kalau buat meeting Zoom menggunakan mixer dari Hartwell Mark 8. Oke, sekarang ini dalam posisi saya di dalam ya. Saya lagi bicara. Terus untuk lawan pembicara sedang di luar itu. Coba ngomong, no. Ya, halo. Tuh. Ya, jadi gimana? Aman, semua aman. Saya di Amerika. Mantap ya, Noh ya, suaranya ya, ada echo ya. Mantap, ada mantulan suara. Apa nih 1212, ngomong dong. Nah, ini dia lagi ngomong. 1212, cek 1212. Coba kita besarkan suaranya. 1212. Nggak bisa, udah full. Seperti itu untuk suaranya. 1212, cek. Cek 1212, cek 1212. Seperti itu ya suaranya ya. Jadi aman kalau mixer ini digabung meeting Zoom. Oke, mungkin itu saja untuk review produk dari Hartwell dengan tipe Mark 8. Bagi teman-teman yang lagi cari mixer harga 1 jutaan, ya 1.250.000. Ya, menurut saya mixer ini recommended banget buat teman-teman yang baru terjun ke sound system ya, atau dunia sound system maksudnya.
Dengan harga 1 jutaan, teman-teman sudah mendapatkan fasilitas seperti pen tomper channel, ya. Efeknya 16 DSB, bisa recording, dan bisa dijadikan shortcut, ada bluetoothnya juga, ya. Video ini juga bisa jadi rekomendasi buat teman-teman, ya. Tetap subscribe di channel Koindera buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Tetap subscribe di channel Koindera buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Koindera, thanks for watching.